Kembali lagi di channel YouTube Gudang Gorden. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah pemasangan dengan menggunakan bracket custom. Bagaimana cara pemasangannya dengan menggunakan bracket custom? Saksikan video ini sampai selesai. Lakukan proses pengukuran terlebih dahulu. Setelah itu, lanjut proses pengeboran untuk pemasangan bracketnya. Lanjut pemasangan bracket customnya. Nah, ini setelah terpasang bracket custom. Kita melakukan pemasangan di lebar jendela 4 meter dan membutuhkan 3 bracket custom. Nah, ini titik pengeborannya yang di sebelah kiri, sebelah kanan, dan di tengah. Karena di sini kita menggunakan 2 jalur rel untuk fitrasenya, kita rakit terlebih dahulu untuk rel fitrasnya. Kita di sini menggunakan bracket sealing ya. Lanjut kita untuk pemasangan rel fitrasenya, rel eco. Karena kita menggunakan bracket sealing, tinggal pasang saja yang sudah dirakit tadi. Lanjut kita melakukan pemasangan rel bulatnya ya untuk gorden model smoke ringnya. Nah, ini dia setelah jadi pemasangan menggunakan bracket custom dan menggunakan 2 rel, yaitu rel bulat untuk gorden smoke ring dan rel ekono untuk gorden fitrasenya.